Hey guys, what's up, Lean Squad? Welcome back again to my YouTube channel, Rudy Wave here, bro. And yeah, welcome back with me again, Rudy Wave. You can call me Rudy. I'm from Indonesia, by the way. And I'm gonna playing Stumble, guys, again. And yeah, this is not like a regular Stumble, guys, because I'm gonna show you the creepy pasta of Stumble, guys, the creepy side of Stumble, guys. And before I'm show the creepy pasta, I'm gonna playing the normal Stumble, guys, just for showing up my skill. Yeah, because I'm really, really good at Stumble, guys. I'm pro player from Indonesia. Yeah, I already say that like about, yeah, in the first video. In the first video in English, I always say that I'm pro player from Indonesia, and that's true. Yeah, let me prove it, guys. Yeah, I only have Stumble, guys, creepypasta, so I don't have another game. But I think I'm gonna upload like Roblox, because I can make the creepypasta also for Roblox. But yeah, let's see. I'm gonna make it for you guys, and yeah, thank you guys. There is one of my subscriber from, I don't know where he is from, but his comment in English, and I'm really, really glad that there is another subscriber from other country watching my video, because I want to have like subscriber from a lot of country, not just in Indonesia, bro. That's why I'm speaking in English right now. Jadi guys, sekarang itu aku berbahasa Inggris karena aku pengen cari penonton dari luar juga, bukan cuma dari Indonesia. Makanya ada bahasa Inggrisnya, tapi tetap bahasa Indonesianya juga ada ya, supaya penonton Indonesia juga paham seperti itu. Okay, for the second game, I got a turtle tumble. Yeah, this is like a ninja turtle, you know. In the I don't know what place is this, but yeah, the water is so dirty. Like in Indonesia, it's called comberan, guys. Comberan is I don't know how to speak in English about comberan, but oh my god, what's okay. I think it's a it's a glitch, but no, that is the obstacle of Stumble, guys. Let's go, everybody. There's a lot of trash right here, and also I don't know what the name of this kind of, I don't know, a five. What kind of five is this? Let's go. I got the pizza, and yeah, actually I'm really bored playing Stumble, guys, so I'm gonna add like Roblox games to my YouTube channel, so you guys can also watching it. Maybe like tomorrow I'm gonna upload the Roblox. Yeah. Alright guys, for the final battle I got Laser Dash. I don't really like Laser Dash because it doesn't matching up the blockers and laser. It's not matching, guys. Okay, I don't like it. But yeah, what can I do, bro? I just have to playing, win every game, and got the. Alright, I miss again. But I am really glad that my Stumble guys have like ability like this, bro. Okay, I got it like from 1 year ago. Yeah. I got the ability after playing Stumble, guys, like about 1 year, and now it's been 2 years since the first time I'm playing Stumble, guys, and I'm getting really, really bored. Alright, can I win this game? Yeah, I win this game again. Aku menang lagi, guys, dapat crown, so I got the crown, baby. Yeah. Let's go. Let's try another game. Right, guys, here is the Laser Tracer Endless. And as you can see, this is more dangerous than the normal laser. Okay, Laser Tracer Endless. This is like what the name of Block this legendary. Yeah.
This is the same like block that's legendary, bro. Okay. Alright, low. Oh, okay. I pass. I think I'm gonna lose again, but yeah. Okay, the lots of treasure endless for the second map. Let's go. This is all about lots of treasure endless until end. So yeah. Okay. Oh my god, it's become chaos. Still chaos, guys. The second. Oh my god, I choose the wrong ability. I want to try my thunder, guys. Nah, like that. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh. That's make me nervous, but yeah, I'm pace again. I'm pace for the final. Let's go. Okay, guys. Laser tracer and glitch. Let's go, baby. Let's go. Okay, here we go, guys. Let's try my my ability. Wait. Oh my god, they all have ability, guys. So crazy. Okay, I choose the wrong ability again. I want to try this. Okay, nice. Okay, two people eliminated, and there is still five, includes me. Okay, let's try my ability again. Now, I miss again, bro. Let's go, bro. Okay, nice. Sorry, bro. Oh my god. It's become fast and faster. Okay, I miss again. Okay, be careful. Oh my god. It's getting faster. Okay, I miss again. Oh no. It's so close, guy. I almost win this game, but yeah, I'm lose again. Yeah, let's see the creepypasta stumble, guys. Here we go. This is in Bahasa Indonesia, and I hope you can understand the plot, because you cannot understand the language, the Indonesian. So here we go. Akan menggunakan skin rahasia terbaruku yang sangat menyeramkan, dan ini adalah skin rahasia Bobo Boy, tapi bukan Bobo Boy biasa, karena ini adalah perosotan Bobo Boy. Yes, benar banget, ini adalah Bobo Boy versi perosotan ya, karena sebelumnya aku bikin Upin Ipin versi perosotan dan lumayan banyak penontonnya. Jadi kita coba lagi dengan karakter ini adalah Bobo Boy ya. Jadi Bobo Boy-nya nih aku akan pakai 3 kuasa nantinya, yang versi biasa, versi Anda tahu lah yang mana aja nanti ya. Pokoknya kita coba dulu yang ini dan kita lihat bagaimana kekuatannya, apakah sangat seru, apakah sangat mantap. Kita coba. Oke, guys, di sini pesertanya sangat banyak sekali. Ada Anda tahu sudah belasan ini, guys. Dan di sini dia perosotan Bobo Boy kita, ukurannya sangat besar sekali. Aku akan coba memakan mereka menggunakan perosotan Bobo Boy ini. Kita lihat apa. Bisa makan dong. Kita makan lagi. Nyam. Makin gede, guys. Makin gede ya. Perosotan kita makin besar sepertinya. Oke, mantap. I like this, man. Kita coba. Coba lagi. Makin besar, guys. Wah, ini segede map-nya ini. Gokil banget ini. Makin gede, guys. Oke, dua lagi. Tiga. Sorry. Ada depan masih ada dua, guys. Coba makan lagi. Dikalahin dong. Kita makan. Untung sempat kita makan ya. Kita makan lagi. Kita sudah memakan semuanya. Apa, guys? Ada apa? Ada Upin Ipin, ada Tayo, ada. Oke, sepertinya kita makan mereka dulu. Aku akan memakan mereka semua karena aku sudah ukurannya gede ya. Kita akan memakan mobil, bus, sampai kereta, kita makan semuanya. Kita makan mereka semua. Let's go. Coba nyam. Coba lagi. Nyam. Coba lagi. Nyam. Sangat-sangat lezat.
dan ya kita berhasil memakan semuanya. Dan ukuranku sekarang guys mirip sama, masih ada dong. Ini aja aku udah gede banget loh. Ini mau segede apa guys? Nggak muat nanti aku di sana ya. Ini kita makan lagi. Oke, tampaknya kita tidak akan muat di sana sih, karena ini udah kegedean banget. Terlalu besar guys, terlalu besar ini ya. Oke, kita coba naik. Kita naik ke sini. Ulala. Oke guys, tidak muat ya. Terlalu besar, ternyata tidak muat, kepalanya doang yang masuk ya. Yang penting sampai ke garis finish. Dan aku akan coba, karena Boboiboy bisa berubah menjadi beberapa elemen. Ini kan Boboiboy biasa ya. Oke guys, ini dia skin Boboiboy dengan perosotan yang elemental air ya. Oke, agak sedikit kocak-kocak gimana gitu, tapi no problem. Kita coba guys, kita coba perosotan Boboiboy air ini. Apakah sangat seru, apakah biasa saja, kita coba ya. Aku penasaran juga sih. Oke guys, kita sudah ada di Mappy Potpus. Dan di sini kita pakai skin. Ini adalah perosotan Boboiboy air everybody, let's go. Mungkin sedikit kocak, memang kocak, tapi ini kecil ukurannya ya, nggak seperti yang tadi ya. Sepertinya ini tidak bisa memakan, ini hanya bisa mengeluarkan kekuatan saja. Jadi let's go, kita coba seperti apa kekuatan dari monster Boboiboy, monster perosotan Boboiboy air. Oke, kita akan coba mengeluarkan kekuatannya, sabar dulu guys. Ternyata sama seperti Boboiboy air biasa ya, kekuatannya dia bisa mengeluarkan air guys. Oke, mantap. Oke, dia mau makan guys. Berbahaya sekali nih. Oke, tenang Rudy, tenang guys, tenang semuanya, tenang. Kita bisa mengalahkan mereka. Ini berbahaya banget ini si huruf F ini guys. Ini huruf F, huruf A ini cuman ada itu dari alfabet lore ya. Itu cuman ada di game ini doang guys. Di game Stumble Guys versi Rudy Web ya. Kalau di Stumble Guys biasa tidak ada. Oke, kita harus mengalahkan satu ini, satu aja sih kita kalahkan sih. Kita kasih langsung kalah guys. Itu dia kekuatan dari perosotan Boboiboy air everybody. Saatnya kita ke garis finish ya. Let's go. Kita naik ke sini. Ulala. Seronoknya. Oke. Maju. Dan kita berhasil dapat crown menggunakan skin monster perosotan Boboiboy air. Dan kita akan coba lagi yang api atau halilintar atau yang solar sembarang saja. Kita akan coba lagi guys, karena aku masih belum puas. Oke guys, ini dia perosotan Boboiboy api kita guys. Kalian bisa lihat perosotannya terbakar ya. Itu dia kekuatan api dari Boboiboy. Oke, kita akan coba bagaimana kekuatan dari apa sih namanya ini, monster perosotan Boboiboy api. Tadi yang air udah, yang api ini kayaknya bisa mengeluarkan api ini ya. Kita coba ya, kalian bisa lihat itu kebakaran guys, perosotannya ini sedang kebakaran ya pribadi. Oke, kita akan coba ini dan let's go, kita lihat apakah ini semenarik yang tadi atau tidak. Oke guys, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sama aku ya. Kita akan coba. Ada apinya guys, keren banget. I love this. Keren. Oke, kita akan coba membakar. Siapa lagi yang kita bakar ya. Oke, lompat dikit. Kita coba, kita tembak. Di sana ada beberapa peserta, dua doang. Oke, aku akan coba bagaimana sih kekuatannya sih. Oh, dikasih api gitu ya. Oke, ternyata ini kayak cadangan api gitu yang di atas itu. Dan dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya itu guys. Dari kepalanya itu ya, bisa ngeluarin api guys. Oh, macam tuh. Keren. Oke. Kita akan coba menembak everybody. Kita akan membakar yang ini ya. Tunggu dia lompat, kita akan bakar guys. Pakai kepalanya tadi ya. Tuh. Dari kepalanya itu guys, muncul guys.
Oke, mantap, mantap. Oke, tersisa dua di belakang, tapi aku tidak ingin buang-buang waktu. Ini udah kepanjangan, jadi let's go, kita ke garis finish. Dan kita akhiri ini karena aku pengen uji coba aja seperti apa kekuatannya. Dan itu dia guys, tadi elemental, api, air, dan yang versi biasa juga udah semuanya. Dan ya, sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Jadi ini adalah SpongeBob perosotan ya, the extra slide SpongeBob SquarePants atau perosotan SpongeBob. Jadi warna perosotannya warna kuning dan ada kepala SpongeBobnya juga, dan dia punya semacam tentakel seperti Slendy Bob pribadi. Ini pasti epic dan keren banget. Jadi aku cukup penasaran seperti apa guys, seperti apa kekuatan dari SpongeBob atau perosotan SpongeBob ini. Jadi let's go, kita akan ke map rahasia Pipot Pus, kita akan uji coba skin terbaru kita. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke guys. Keren sekali. Oke, kita akan coba seperti apa kekuatan dari apa sih namanya nih, apa tadi namanya, the extra slide SpongeBob, perosotan SpongeBob aja biar lebih mudah ya. Kita coba apa ini bisa makan-makan orang atau dia bisa menyerang orang ya dia ya. I don't know. Kita coba. Oh, bisa nyerang guys. Bisa nyerang pakai tentakel everybody, keren. Ada Granny guys, ada Granny. Tampaknya kita akan melawan si Granny ini ya. Oke, kita naik dulu ke sini. Ulala. Naik lagi, ulala. Oke, lo Granny. How are you Granny? Oke, Granny-nya tertawa-tawa di situ guys. I don't know dia menertawakan apa, tapi kita akan mencoba menyerang dia. Nenek ini sangat menyeramkan. Mata dia merah. Oke. Kita akan fokus melawan si Granny ini everybody. Ayo maju kau, Nek. Nenek-nenek tua. Tidak mempan serangannya, guys. Kita serang balik. Oke, kita kabur dulu, kabur dulu. Ayo kabur dulu. Kabur dulu, kabur dulu. Nah, ini mantap posisinya, oke. Kita akan melakukan serangan balik ya. Dari tadi dia ingin menyerang kita ya. Kita tusuk. Aduh. Mati kau nenek. Apakah si nenek-nenek tua bangka itu meninggoy? Langsung meninggoy guys. Tampaknya nenek-neneknya meninggoy sudah ya. Kita cek dulu di bawah. Lala, dia mati guys. Itulah dia karma itu ya. Karma karena sering menculik orang di dalam hutan, dimasukin ke dalam rumahnya dan disuruh untuk mencari jalan keluar. Kalau tidak ketemu jalan keluar langsung ditembak, ditembak lagi, dipukul ya. Kok ditembak sih? Oke, di sini ternyata tidak ada garis finish ya. Seperti biasa kalau tidak ada garis finish berarti belum selesai, dan ini dia. Kita kedatangan apa di sini guys? Kita lihat dulu. Slenderman everybody, ada Slenderman. Oke, tadi kita sudah mengalahkan si Granny, si nenek-nenek tua. Ternyata menantunya datang guys. Menantunya ini adalah sang Slenderman ya. Buat kalian yang belum tahu, ini Slenderman ini menikah dengan yang namanya siapa? Nggak tahu, Angelina atau siapa. Dan dia punya anak Slenderina guys. Oke. Ternyata ini lumayan kuat guys. Ternyata ini sangat kuat sekali si Slenderman, lebih kuat daripada si Granny. Tapi aku tidak mau kalah guys. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencoba melawan karena kita sama-sama punya tentakel. Berdarah-darah dia guys. Dan apakah dia mati? Langsung mati juga. Itulah kehebatan dari Slendy, Slendy lagi. Siapa sih namanya? Perosotan SpongeBob guys. Perosotan SpongeBob ya. Ingat baik-baik, ini namanya perosotan SpongeBob SquarePants yang sangat-sangat kuat, sangat overpower, bisa mengalahkan Granny, bisa mengalahkan Slenderman. Oke, mantap. Mantap jiwa lah pokoknya. Oke guys, itu saja, kita berhasil lulus. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Ini dia guys, perosotan SpongeBob SquarePants. Dan sampai jumpa lagi di map rahasia. Oke, kita let's go. Apakah kita dapat bukan Pipotkus everybody, ini bukan Pipotkus, ini adalah
apa ini, rel kereta ya, stasiun ya, kita sebut saja ini stasiun kereta yang terbengkalai. Dan let's go. Di sini aku pakai Mr. Stumble dengan badannya yang agak sedikit kotak-kotak ini ya. Ya maklumin aja lah ya. Namanya juga mebras ya. Oke, aman di sini, tidak ada apa-apa everybody. Slow slow slow. Turun dulu, kita turun dulu. Nice. Oke. Santai dulu, santai dulu. Lihat sikon, sikon. Oh. Apa itu? Oh, prosotan Upin ki. Hey, Upin atau Ipin sih itu? Loh. Oh, Upin. Ada rambutnya, guys. Oh my god. Oh my god. Apa game? Apa ini, guys? Oh. Guys, kita baru saja ditabrak sama prosotan Upin. Apa ini, aneh banget monsternya, makin aneh aja gak nyambung ya. Kok bisa ada prosotan Upin di game Stumble, guys? No problem, guys. No problem ya. Kita akan coba lagi ya. Kita coba lagi. Dan kali ini kita harus bisa lolos ya. Kita harus bisa keluar dari rel kereta ini ya. Kita cari garis finishnya. Garis finish aja gak kelihatan dari tadi gitu loh. Oke. Masih di tempat yang sama. Sabar. Come on. Nah, ini dia. Oke. Lihat situasi aman, di sini aman. Oke. Tidak ada apa-apa. Menjinguk-jinguk ini namanya apa sih namanya sih? Enggak tahu juga ya, apa sih namanya sih? Ya itulah, kita turun ke bawah. Oke. Stumble-nya agak-agak aneh di sini ya. Di map rahasia ini agak aneh Mr. Stumble-nya, guys. Kita tunggu dia datang. Nah, itu dia guys. Itu dia. Prosotan Upin, everybody. Dia mengejar kita. Tapi kali ini aku akan bisa melarikan diri. Oke. Haruskah kita melompat? Melompat sekarang. Nice. Dia tidak bisa naik, guys, ya. Karena dia bentuknya macam prosotan ya. Memang prosotan gitu kok, macam prosotan. Jadi dia tidak bisa lewat ya. Oke, nice. Itu dia. Dan sekarang saatnya kita mencari mencari apa kita ya? Muncul nggak sih? Ah, itu dia, muncul. Saatnya kita cari tempat untuk bersembunyi, guys. Kita cari kereta yang kosong di sini. Nah, ini ada. Kosong, guys. Kosong ya. Oke. Sempat. Nice. Dia tidak bisa memakan kita. Oke. Hahaha. Itu saja, bro. Cupu sekali Anda, bro. Oke. Jalan santai dulu sembari menunggu dia pergi ya, supaya dia agak jauh dulu, kita santai dulu. Oke, suaranya sudah tidak terdengar sih. Tapi kita santai dulu, jalan biasa dulu. Nice. Turun ke bawah. Nice. Belum ada tanda-tanda, guys. Apakah dia tidak akan mengejar kita lagi ya? Gitu doang ya? Ini enggak sih? Kok gak ada garis finish sih? Apa itu, guys? Aku melihat ada sebuah skateboard. Nah, muncul lagi suaranya ya. Muncul lagi ada suara-suara. Nah, itu dia. Saat kita pakai skateboard, everybody, skateboard is here. Let's go. Oke, dia mengejar. Kita pakai skateboardnya. Nice. Oke, kita dikejar sama prosotan Upin. Let's go. Kita belok ke sebelah kiri, everybody. Oh, ada rintangan. Belok dikit. Oke. Set. Rintangan apa ini, guys? Kocak, kok gelap banget di sini dah. Oh, dia ada lampu juga sih. Tenang ya. Oke, kita sedikit ngedrip di sini. Oh, itu dia. Lompat. Nice, nih kayak main Subway Super ini ya. Oke, kita sampai ke garis finish. Let's go. Oke, guys, kita berhasil lolos dari kejaran prosotan Upin dan ya.
dan skin rahasia terbaruku hari ini adalah skin rahasia Prosotan Agent Ali. Di video sebelumnya aku sudah bikin Prosotan Upin Ipin dan penontonnya lumayan banyak, jadi aku buat lagi dengan karakternya berbeda, dan ini adalah Agent Ali tentu saja dengan mirip-mirip Agent Ali lah. Prosotannya ada kacamatanya, ada yoyonya, dan tentu saja ada kepala Agent Ali di ujungnya ini. Aku tidak tahu kekuatannya seperti apa dan aku juga cukup penasaran, jadi let's go kita ke map rahasia Pipot Pus, kita coba bagaimana kekuatannya. Let's go, kita try. Oke guys, ini dia, kita ada di map Pipot Pus bersama dengan 5 peserta. Dan di sini aku pakai Prosotan Agent Ali kita yang sangat kece sekali. Aku cukup penasaran ini bisa di memakan peserta lain atau apa guys? I don't know ya. Kita coba aja, kita coba bagaimana kekuatannya. Oh, ada yoyonya guys. Apa ini guys? Prosotan apa ini? Ada yoyonya loh ini. Gokil sekali everybody. Pakai yoyo kita ya. Kita coba lagi sekali. Sabar-sabar, kita naik sini. Ulala, naik lagi. Ulala. Kita coba kita hantam dia pakai yoyo guys. Gokil sekali nih Prosotannya pakai yoyo ya. Again, kita coba ya, kita coba yoyonya ya. Dua kena. Kok pakai yoyo ini Agent Ali nih Prosotan. Kukira dia bisa makan-makan gitu loh, ternyata pakai yoyo loh. Nah, pakai yoyo guys. Kita coba lagi. Pakai yoyo tekaper semuanya ya. Apa ini? Ini enggak berguna ini Prosotannya. Ini buat apa ini Prosotan? Kukira nabrak atau apa gitu, pakai yoyo juga ujung-ujungnya ya. Kocak ini. Kocak sekali sih ini. Oke, kita langsung ke garis finish dan iya. Kita berhasil dapat crown ya, berhasil. Let's go. Oke guys, itu dia uji coba kita untuk skin baru yaitu Monster Slide Agent Ali atau Prosotan Agent Ali, dan terima kasih. Sama, let's go kita cari map rahasia guys. Sabar, loading dulu. Loading dikit nggak ngaruh lah ya. Oke, kita dapat map apa? Kita dapat map apa ini guys? Kereta lagi ya. Ini adalah map kereta terbengkalai. Tadi aku udah dapat sih map kereta ini ya. Tapi dapat lagi no problem lah ya. Kalian tonton aja di video sebelumnya. Oke guys, kali ini tempatnya agak sedikit gelap ya. Biasanya map rahasia ini agak terang loh ini. Kenapa ini guys? Error kayaknya nih map rahasianya nih. Oke, buat kalian yang belum tahu, map rahasia di stasiun ini adalah sarangnya para monster-monster kereta, monster Thomas, ada Charles ya. Terus ada aneh-aneh lah pokoknya lah ya. Yang melintas di sini bukan kereta beneran guys, tapi kereta monster, dan kita harus meloloskan diri. Kita harus berpindah dari stasiun ini ke stasiun berikutnya untuk bisa memenangkan pertandingan ini everybody. Oke, lari. Kita berlari. Lagu apa itu? Lagu Subasa itu ya. Oke. Lompat ke sini. Nice. Loh, apa itu Prosotan? Aduh, guys. Di video sebelumnya aku sudah dapat Prosotan Upin dan ini Prosotan Ipin, guys. Ada Prosotan Ipin ya. Apa bedanya, guys? Ini bedanya ini lebih cepat ya. Kalau Prosotan Upin perasaan enggak secepat itu deh. Oke, slow dulu, kita slow dulu. Oke, kita dapat ini. Kereta lagi ya, sabar guys. Kita akan meloloskan diri dari kejaran si Prosotan si Ipin. Everybody, let's go. Kita kesini dulu. Turun dulu nggak sih? Kita guys. Ada suara apa itu? Aku mendengar macam ada suara-suara aneh aja lah. Oke, kita akan ke sana guys. Kita akan ke ujung aja ya. Jadi aku agak sedikit takut kalau lompat di sebelah situ. Jadi aku akan lompatnya di ujung.
Dan kalau sudah lompat ke ujung, kita bisa mencari tempat bersembunyi seperti kereta ya. Siapa tahu ada kereta yang, ya yang, apa sih namanya? Kereta yang bisa kita naikin gitu loh. Supaya tempat kita bersembunyi. Oke, kita lompat di sini. Sabar, 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 sabar. Oke, slow, 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 slow. Sampai ujung lah ya, sampai ujung aja ya. Agak takut guys, agak takut. Nah, sini kita lompat. Oke, lompat. Oke, kabur, 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 kabur. Oh, oh, oh my God, oh my God. Laju banget ya, dia lebih laju lagi daripada si... Itu si Upin ya. Oke, ada lagi kah, ada lagi kah? Mana dia, mana dia? Belum ada, belum ada. Ih, gelap banget, gila. Gelap banget, ini apa sih? Ih, gelap banget guys. Nggak kelihatan ini. Mana dia, mana dia? Oh, itu dia, itu dia. Lompat, lompat. Oh my, cepet banget, gila. Apa itu? Ngeri banget guys. Ini makin gelap ini, nggak ada lampunya nih. Terlalu gelap ini tempat ini. Oh, sampai, sampai, sampai. Nah, ini agak terang lagi. Oh, hampir, 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 hampir. Come on, come on. Let's go, let's go, let's go. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ayo, lompat, lompat. Ah. Lagi, lagi, lagi. Ah! Cepat banget. Guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin terbaruku. Ini adalah skin dari Monster Trapper Henderson yang namanya The Extra Slide atau apa namanya? Perosotan monster yang bisa memakan, guys. Jadi kalian lihat perosotannya ini seperti perosotan anak-anak pada umumnya, cuman dia memiliki ini, guys. Perosotannya itu ya, itu yang turunannya itu bisa bergerak, guys. Karena itu adalah mulut monster. Sebenarnya perosotan ini adalah monster dan aku akan menggunakannya untuk memakan semua peserta di map Pipotpus ya, kita makan semua peserta yang ada menggunakan skin ini. Dan ini tentu saja sangat epic sekali karena kita pakai skin monster, guys. Monster Trapper Henderson, nanti ada kompilasinya, jadi tungguin aja. Dan let's go, kita pakai skin ini, guys. Kita makan semuanya ya. Oke, guys, ini dia banyak sekali pesertanya. Kita pakai monster, monster, monster. Aku suka skin-skin monster kayak gini ya. Ini tinggal dimakan, guys ya. Kita lihat ya bagaimana dia makan ya. Oke, oke, sabar dulu, guys. Sabar dulu. Bawa perosotan loh kita loh ke map Pipotpus, kita pakai ke... Lihat nggak tuh, guys? Nggak terlalu kelihatan, tapi termakan. Wah, abis. Abis, guys. Wah, GG nih, guys. Wow. Gokil sekali, guys. Kita makan lagi. Langsung lenyap, loh. Nggak terlalu kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan ya, tapi... Tapi dimakan, guys. Dimakan itu ya. Hilang, guys. Oke, itu ada satu di depan, kurang kelihatan. Makin gede loh. Dia makin gede loh ini. Oke, kita makan lagi. Kita lagi makan. Makin gede nggak sih? Gede banget. Loh, apa ini di belakang kita ini? Ada Bustayo, Upin Ipin, dan satunya itu ambulan kayaknya tuh ya. Bukan. Maksudku Thomas, kok ambulan sih? Oke, kita akan makan tiga-tiganya, guys. Kita akan makan, dan ini akan makin besar ya. Perosotan ini akan semakin besar kalau makan-makan dia. Oke, kita coba makan yang ini. Ini kayak mana nih? Gede banget ini untuk arenanya nih, guys. Makin gede nggak tuh? Makin gede lah ya. Kita coba lagi makan ini. Geser. Oke, satu lagi. Let's go. Gede banget, guys. Wow, ini amazing sekali ya. Ukurannya ini sangat... Masih ada Skibidi, guys. Kita makan. Makin gede. Hilang, guys. Itu kelihatan ya. Wah, ini muat nggak sih? Di arena finish nggak muat lah ya. Kegedean, guys. Terlalu banyak makan kita ini. Oke, bisa naik. Ini nggak bisa ini masuk ini ya. Kita terobos. Kepalanya aja yang masuk, guys. Ya udah, yang penting kita masuk, dapat crown, everybody. GG sekali, terima kasih.